Hi guys, back again with me, Ilin. Di konten kali ini gak ada Samuel, soalnya konten kali ini kita curhat session aja. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sering aku dapat akhir-akhir ini, kayak pada my friends gitu, pada nanya kayak gimana life before and after thinking. And yes, aku baru saja engage sama Samuel kemarin tanggal 7 November. About the engagement, you can watch our previous post di YouTube kita tentang engagement Samuel and Ilin. Perbedaannya life before and after thinking almost gak ada sih, soalnya kita benar-benar kayak sebelum thinking pun kita juga udah ketemu setiap hari, terus almost setiap hari, kalau gak bisa ketemu ya, kalau ada kerjaan lembur gitu ya gak ketemu, tapi almost setiap hari ya kita pasti ketemuan. Terus literally gak ada sih, soalnya kehidupannya masih sama banget, masih kayak orang pacaran, cuman beda status aja. Jadi kayak a little bit reminder kalau well, I'm getting married soon, kayak udah engaged, itu kayak gitu perasaannya. Cuman gitu aja sih. Yang lainnya nothing much change. Well, mungkin yang bakalan ada bedanya itu nanti abis married, soalnya kan semuanya berubah, kayak tidur sama Samuel, pindah rumahnya Samuel, terus ya everything change, terus semuanya beneran bakalan bareng-bareng sama Samuel semua. Jadi itu yang lebih menegangkan. Kalau life before marriage, which is right now, so fun, everyday jalan-jalan, main Instagram, nonton serial, hanging out with friends, with my family, with my mom, our little sis, gitu deh. Terus apa lagi ya, kerja, bantuin my dad kadang-kadang, yeah, that's all. Cuman kan harus dijalani, soalnya kalau enggak nggak bakalan tahu ya kan. Sometimes apa yang kita tegangkan itu belum tentu, apa yang kita tegangkan, apa yang kita worrykan itu belum tentu terjadi. Jadi ya udah, kayak jangan overthink, terus mikirin yang baik-baik aja. Tips buat para brides, jangan terlalu pusing kayak sampai gimana. Yang penting jangan overthink sih. Kalau aku mikirnya yang kayak optimis-optimis aja gitu for the marriage life. Untuk wedding, aku lebih ke arah surrender ke para vendor, ke EO, ke konseptor, semuanya aku serahin aja, gak usah terlalu semua dipikirin sendiri, nanti pusing sendiri gitu. Good luck for all the brides to be yang mau wedding ataupun having a new chapter in this life. So yes, let's have a great journey.